Masa senjanya mencuti umur
pun kita titip tuntun baru hijrah, baik dayah inang maupun dayah agam, baik dayah-dayah alumni yang dodo mendayah Abu Salam Lamdadi. Putra dekun leabutu, sabah tutu yang cukup luk makna, sabah tutu yang cukup berhikmah, dekun leabutu. Ubetan makna Allah buka pintu rezeki ke ditanya. Ubetan makna Allah buka pintu pangkat jabatan kekuasaan ke ditanya. Menyau pintu hatinya dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakon dijawab kedua dari itu. Karena nun harta pangkat jabatan kekuasaan hanya sebuah jaminan untuk membahagiakan tanya dunia dan akhirat. Apabila pintu hatinya dikunci rapat oleh Allah. Karena harta salah-salah hartanya tukang pasau tanya dalam neraka. Tuh harta yang tukang pasau tanya dalam neraka. Yo harta halim. Ana menjika harta halim. Menyu harta halim ke neraka li. Yo menjika harta halim. Kita terempuh harta halim. Ana menjika harta halim. Lihubi harta-harta halim ya Allah. Kebunuh dua buah sifat yang jelas non sifatnya nanya dan menuraka. Yang pertama lebih kaya oleh Allah sombong. Yang sombong secara lalu yang kaya-kaya malamnya bukan pakaian di dunia. Sombong bukan pakaian di dunia. Sombong pakaian Allah. Makhluk Allah yang pun tak sombong ati rung dunianya. Ati rung dunianya. Ati alamnya. Yaitu iblis laknatillah. Ketika Allah suruh sujud iblis di hadapan Nabi Allah Adam, aba wastadbara, tidak mau, takabur, sombong iblis, merasa dia lebih hebat. Menyumana? Menyumana kaya-kaya wonyo yang sombong-sombong nyencucoy di ufong-ufong sedang orang kaya kawannya sombong-sombong ila dumpi dan orang kaya perumo kahanam ohban sombong. Dan mondo jabak kauri gempung-gempung awak dendri mondo mondo mati yang tilap-tilap jingkla tilap manya banten bak pintu sabak dah mati badan lebih berluar kasu dikana kin pahcik sama sepo Allah hitam itu pokok hitam kali gelenti menampu sombong mati mandu mahak gop dengan Yang sedekah kaki kita, jelek boleh pun 2000. Abang sedekah naik ikan